Saya sekarang ada di Pantai de Bacalhau di Casa de Portuguesa. Ini katanya tradisional jajanan di Lisbon. Ini terbuat dari kentang dan ikan cod, dan juga di dalamnya itu ada keju dan tanpa keju. Saya sama suami saya pesan dua, satu sama keju, satunya lagi nggak sama keju. Jadi ini juga buat aku sangat pressing, sangat surprise. Kita coba. Ya. Ini kentangnya itu sangat lembut. Kayak ada kremnya. Terasa banget rasa ikannya. Kayak begedil Indonesia, tapi ini pakai ikan. Tapi kentangnya benar-benar lembut. Terus rasa ikannya terasa banget. Dalamnya itu lembut, tapi di luarnya itu sangat-sangat crispy. Kalau dimakan langsung kriuk gitu. Sangat enak. Dan katanya saya mesti makan sama minum bitter wine. Mereka cuma jual ini dengan dua rasa, sama keju dan tanpa keju, sama bitter wine. Nggak ada lagi. Saya akan juga cicipi bitter wine-nya. Bitter wine itu anggur putih. Ini bitter wine ala Lisbon. Rasanya itu kayak Hugo. Jadi lebih ke cenderung manis dan sedikit ada rasa buah. Tapi refreshing. Di sini 20 derajat. Sedangkan kami dari Belanda yang 4 derajat hari ini. Jadi ini pertama kali kita merasakan summer lagi dan langsung dicicipi anggur putih sama pegedel ala Lisbon. Enjoy! The best combination, half fish cake and half white wine. It's the best combination. Yes. So we have twice. The boss for you, souvenir. Okay. Okay. Yes. Thank you. You want also with white wine? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.